harjo khairul jaza. Semoga Allah mengkabulkan semua harapan beliau, yang itu insya Allah menjadi harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. بسم الله. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه: وقدر أرزاقهم، dan Allah lah yang mentakdirkan rezeki mereka manusia. وأجلهم، dan yang mentakdirkan pula ajal mereka makhluk. Tatos rezeki sudah ditentukan oleh Allah, ajal juga sudah ditentukan oleh Allah. La tazidu wa la tangkus, gak lebih dan gak kurang hadirin. Maka kita mesti yakin sebagaimana di Senin yang telah lalu, tidaklah seseorang itu lahir kecuali dengan izin Allah, dan tidak pula seseorang itu meninggal kecuali juga dengan izin dan takdir Allah subhanahu. Gak bisa ditambah umur orang, gak bisa juga kurang. Rezeki juga gak bisa ditambah, juga tidak bisa kurang. Semua adalah takdir qada, ketentuan Allah subhanahu. Wala yahduthu hadithun, bahkan tidaklah terjadi apapun di muka bumi ini, sampai daun yang gugur, hujan yang turun, illa biqadaihi, kecuali semua ini melalui qada, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin hujan turun kalau gak Allah yang menentukan. Gak mungkin hujan berhenti kalau juga bukan Allah yang menentukan. Tidak ada musibah yang terjadi di dunia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Jadi kita manusia ini lemah. Semua apa yang terjadi adalah ketentuan Allah. Maka tersebut Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, terus nek ngoten nopo fungsi ini dungo beb? Dungo umur, wong wis ditentukno umure. Gusti nyuwun rezeki sing kathah ya pun ditentukno rezekine. Terus nopo niki? Faedah keuntungan kita berdoa apa? Qad kafani ilmu Rabbi, cukup untukku maha pengetahuan Allah tentang keadaanku. Min su'ali wa ikhtiyari, saya mau minta, saya mau ikhtiar. Allah maha tahu apa yang saya ingin minta dan apa yang saya ikhtiarkan. Kita mau doa ya Allah beri panjang umur, Allah tahu kalau panjenengan minta panjang umur. Terus buat apa kalau gitu? Jawabannya, syahidun li biftiqari, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Doa kita, permohonan kita kepada Allah adalah syahid, bukti kalau kita adalah hamba yang lemah. Makanya Allah paling cinta dengan hamba yang suka memohon kepada Allah. Innallaha yuhibbu min ibadihil mulihin. Gusti Allah paling cinta dengan hambanya yang suka meminta, merengek kepada Allah. Ilhah niku ngerengek, njaluk sing terus-terusan lho, Pak, njaluk po gak dikei, njaluk mana Pak, tolong po njaluk Pak. Itu namanya ilhah. Kalau makhluk gak seneng,
Tapi kalau Khalik Allah Ta'ala paling senang dengan hambanya yang ilhah, yang merengek kepada Allah. Karena setiap kali kita memohon, kita merengek kepada Allah, itu bukti kerendahan kita, fakirnya kita, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu. Nek wonten tiyang niku mboten purun donga, gapo donga wong kabeh takdire Gusti Allah. Oh maaf. Kalau kita hidup gak pakai doa hadirin, maka mana bukti iftiqor kita kepada Allah? Lagian apa ketentuan itu semuanya gak bisa berubah? Ulama membagi takdir itu menjadi dua. Qadha itu dibagi menjadi dua. Sing setunggal namanya qadha mubrom, yang satu lagi namanya qadha mu'allaq. Wonten takdirnya Gusti Allah niku mubrom, mubrom niku paten, gak bisa berubah. Donga mbek Allah Ta'ala, ya Allah, paringi kula bojo sing ayu, ya Allah. Jika ini si jelemu wireng keriting man. Gusti kula mboten purun sing model kaya ngoten niki godhok mubrom wis gak iso diobral. Kodok mubrom itu apa sih? Kodok mubrom itu adalah ketentuan Allah, umur atau apa, enggak tahu kita. Setiap orang ini punya ketentuan yang bisa berubah dan bisa ditentukan oleh Allah, atau yang tidak berubah. Kita enggak tahu mana yang berubah dan mana tidak, enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Ada ketentuan yang bisa berubah, itu namanya mu'alak. Sing mestine umure swidak mungkin diganti 70 be Allah Ta'ala gara-gara dia doa. Berarti memang ketentuan umur 60 ke 70 ini kodoknya ndak mubrom, mu'alak. Makanya bisa berubah. Ada kodok yang mubrom wis gak iso obah wis iku. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi ditentukan Allah wis iki, gak bisa berubah. Karena ini ketentuanku yang gak akan berubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah berhak menghapus ketentuannya, Allah berhak menetapkan ketentuannya, karena di tangannya lah yang namanya umul kitab, yaitu lauhil mahfud. Takdir Gusti Allah, ada yang qadha, ada mubrom. Tapi hadirin, qadha ada yang mubrom, qadha ada yang mu'alak, tapi semua yang terjadi tidak berubah fi ilmillah, dalam pengetahuan Allah. Jadi walaupun yang mu'alak itu berubah, tapi bukan berarti Allah nggak tahu. Sebelum itu terjadi, Allah sudah tahu itu bakal berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita mesti ikhtiar, nggak boleh modal takdir. Ini sepeda motor nyerempet ya wong. Rek, sing diserempet ngamuk. Jadi sing nyerempet mari teko hadir majelis Ari Tuhan. Si, iki wis takdir Gusti Allah. Nah, sing diserempet arek Pondok Anwar Taufik Latu. Dilukup sampean. Lho kon kok ngelukup, takdir Gusti Allah. Jangan main-main sama yang namanya takdir. Hadirin, takdir ini bukan urusan kita. Kita mungkin hanya menenangkan. Loh kok ini sih, mungkin takdirnya Gusti Allah. Ini bukan urusan kita, takdir ini urusannya kita. Ini ikhtiar doa wis iku tok. Takdir Allah. Maka itu Imam Abdullah bin Alawil Haddad dalam Nasuhi Diniyah berkata, barang siapa yang melanggar perintah Allah, kemudian dia ihtijaj, mengambil hujjah karena tentuan dan qadha-nya Allah, maka orang tersebut dosanya lebih besar dari perbuatan maksiatnya. Wonten Pak Tian niku mabuk ngombe rib niku. Topi miring. Mabuk sadar diamuk, kon dosa kon mambengi mabuk, dilaknat ya Allah. Setan. Kalau mabuk gak mabuk itu gak takdir Gusti Allah. Orang yang mengambil hujjah dalam kemaksiatan takdir Allah, kata ulama, berarti kata-katamu itu dosanya lebih besar daripada kau meminum minuman keras itu. Sebab nopo? Karena dia bertabari, ingin untuk lari dari kesalahannya dan menisbahkan salahnya kepada Allah. Ini bahaya hadirin.
Makanya jangan gampang-gampang, mudah-mudah kita itu berkata wis takdir iki kodok dan lain-lain, itu hanya untuk husnudzon kepada Allah, boleh. Tapi itu bukan urusan kita manusia. Manusia urusannya pokoknya doa, ikhtiar, takdir Gusti Allah yang menentukannya. Illa biqadaihi wa qadari wa iradatihi, kinya kita hanya diminta untuk ridha dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Lek wis takdire Gusti Allah udan ya wis diterima udan, nanti diapakno maneh. Diwacana talak tabat terus bosen sampean. Kita kadang-kadang lho apa sih habib kok gak maca, kadang-kadang ayo dijak pasrah be Allah. Jangan kita mau merubah ketentuannya Allah. Lho habib kadang-kadang diwacoi mandek, saya juga gak gelem maca, kok pengen udan sepindah mulia habib ya. Bukan seperti itu hadirin, kadang-kadang kita mengajak ustaz wakal, ini yang diminta Allah kayak gini, tak nak terima. Niki nggih para hadirin. Pernah terjadi orang kalau yang punya tawakal besar kepada Allah karena dia betul-betul pasrah dengan ketentuan Allah, ribe enak. Ini pernah terjadi cerita guru saya Habib Umar. Pondok pesantren itu muridnya banyak, sampai ribuan. Kemudian bendaharanya mengeluh, "Bib niki akeh sing gratis." Biasanya wong turen gratis. Mondok bondone mijeti kiyaine tok e gak tau bayar. Sampeyan titeni wong turen niku wis tanggal tuwek, mesti nang ngene kiai mijeti terus. Napa ya, supaya tanggal 6 gak ditarik SPP. Makanya kiai-kiai di turen gegere lho nak biru kabeh. Ini pondok pesantren kolab, intinya bangkrut, pengeluaran 10M, pemasukan SPP cuma 7M. Kata bendaharanya gini aja, Bib, SPP ini diunggah no 1000 tertutup sudah. Kinten-kinten nih sampean dilapori bendahara, kula Bib Jamal dilapori bendahara, Bib ini SPP dinaik 50.000, selesai permasalahan, kita nggak punya utang lagi. Kalau seperti itu hadirin, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan mengatakan, yowis, naikkan 50.000. Tapi ketika itu Habib Umar, gimana Habib? Dinaikkan Habib? Kata Umar, kok enggak ikulo niki yang lagi berjihad di sabilillah ngajar ilmu kok tawakal ambek duwe SPP, kak tawakal ambek Gusti Allah. Kata Habib Umar, SPP ini piro saiki? Sebulannya 200.000. Kalau dinaikkan 250 selesai masalah kita. Apa jawabannya Umar? Nek ngoten bulan depan turunkan jadi 100.000. Nek kon dadi bendahara, sumpah kayak tamkon. Pedot jantungmu. Hah? Loh, Bib, turunkan. Jadikan 100.000. Rame hadirin. Santri niku girang, karo lek kiai niki utange akeh, gak apa melu girange, pokoke SPP mudun girang wis. Jajanane tambah munda, Indomie niku tambah laris wis. Bendaharanya gak nutut. Iki apa? Kita ini sudah rugi, harus membayar lebih, kok malah justru SPP diturunkan, wis. Gak iso turu bendaharane hadirin. Oh, si Habib kira. Cuman karena sudah cinta dan pasrah kepada Habib Umar, sak karep wis kula niki sak karep. Nek ditagih mlebu penjara mlebu wis. Wis gak apa-apa wis. Akhirnya dia, "Wah, ini apa ini? Kita kekurangan dana untuk tahun ini 2M. Kemudian tahun depan berarti kita lebih kurang lagi bisa sampai 3M, 5M, jadi kita kurang 7M.
ya apa ini caranya sembuh bahwa sakarepe Gusti Allah. Subhanallah, berjalan waktu dapat seminggu ada orang gak dikenal datang, tahu-tahu minta ketemu sama Habib Umar, dijak ketemu ngomong empat mata. Setelah datang ngomong-ngomong, tahu-tahu ditelepon bendahara ini. Jadi bendahara diangkat boga ini. Gak SPP di dunia mana tamannya dulu. Diangkat, GBM datang ke rumah sekarang. Datang Pak. Setelah datang ngomong-ngomong, ini bendaharanya pondok. Iki lono kerdus. Ojir kabe ku di sini. Gowone. Dibuka 10 miliar. Ketutup Pak sampai rong tahun maneh. Kata beliau, nek man tak unggah no, gak teko iki. Tapi ketika tak duk no, Allah tahu kita gak tawakal dengan uang, tapi kita tawakal dengan Allah teko kabe. Ini lho orang yang sudah pasrah sama Allah, tawakal dengan qodohnya Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe lah kadang-kadang tawakal dengan harta. Nek gak nyekel dhuwit gak pede blas. Nek nyekel dhuwit masih nyile wis kowe dhewe minta. Nek iku tawakal mbek dhuwit wong-wong. Ngene apa nggih? Malam Minggu wis gak duwe dhuwit niku wis isin kumpul mbek wong minder gak ana dhuwite. Tapi wis nyekel dhuwit masuk dhuwite wong tok didekek kene tok suwon wis. Pede ngono kowe. Karena apa? Karena tawakal bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Maka daripada itu kita diajarkan untuk ridho dengan ketentuannya Allah, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yardha ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya." Kata Allah, "Sinten mawon hambaku yang tidak ridho atas ketentuanku dan tidak sabar kalau aku uji, golek oh Tuhan selain aku. Ojo nyembah aku kon. Nek kon gak sabar tak coba. Nek kon gak kei ketentuan, gak ridho, ojo jangan jadikan saya Tuhan. Golek Tuhan liyane. Sopo dadi Tuhan kira? Mana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ojo nyembah aku lek kon gak ridho. Dan jangan sekali-kali kita i'tirad ala qada'illah. Apa sih Gusti Allah kok ngene kok gak ngene? Tonggoku iki lho delok ta. Ben dina maksiat, ben dina judi, ben dina mabuk tapi rezekine lancar. Kula niki ben dina istiqomah. Ben senen nyenen nek kemis yo kemis. Majelis teko udan udan yo berangkat, kudanan yo dilakoni tapi rezeki seret, ya Allah malaikat iki kok gak salah alamat. Ini adalah perbuatan orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Bahaya nih. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Law walim wa kaif qawlu dhil hamad ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq." Anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid hammuk waghtimamuk waihat ma yufid. Para hadirin, kata beliau, lau umpamani, kenapa kok ngono sih? Iki omongane wong bodho kabeh. Ya tarik Allah, nentang ketentuannya Gusti Allah. Orang seperti itu orang yang menentang ketentuannya Allah. Anta wal khala'i kulluhum abid. Kau niki ya, makhluk apa niki hamba nih Gusti Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Allah itu Tuhan. Kepada kita mau berbuat apapun terserah. Hamuk waghtimamu waihat ma yufid. Terus gak ada faedah, lapo mbok sumpek mbok mikirin. Apa yang membuatmu beban sampai stres? Kok ini ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya waline Gusti Allah niku sifatnya napa? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Enggak punya rasa takut, enggak pernah sumpek. Kenapa? Karena pasrah dengan ketentuan Allah.
yang buat kita sumpek, yang buat kita takut, ini karena kita gak tawakal dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu. Hadirin, hidup di dunia ini sing paling enak, sing paling gak enak iku loro. Sumpek ambek wedi. Wedi melarat. Nih. Wedi gak diterima amal itu, atau apa namanya keinginannya. Wedi iki orang takut itu gak enak. Yang kedua sumpek. Takut itu yang akan datang. Sumpek yang sudah terjadi. Kejadian ini buat dia sumpek. Kejadian itu membuat dia sumpek. Yang akan terjadi membuat dia takut. Nah, hidup di surga enaknya karena gak ada dua. Gak ada sedih, gak ada takut. Makanya enak di surga. Nah, paling wali ini Gusti Allah ini kore di dunia wis di surga. Kenapa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab mereka gak kenal sumpek dan gak kenal yang namanya takut. Kenapa wis pasrah? Pertama, la khaufun berarti yang akan datang. Dia gak pernah takut dengan apa yang terjadi. Sebab apa? Gak akan pernah terjadi sesuatu apapun di hadapan kita kalau bukan ketentuan Allah Subhanahu. Jadi dia jalan aja. Lu apa wis tawah? Lah tuklik. Fa inna aksoma fa'alhul insan tan fitma gudhallahu alaih. Kata Syekh Sya'rawi, wis ojo khawatir. Karena apa yang akan diperbuat manusia kepada kita semua hanyalah mentanfid melaksanakan ketentuan Allah. Wis cukup. Wong lek berpegangan dengan ini enggak takut hidupnya. Yang kedua adalah yahzanun wala yahzanun, enggak sumpek. Sumpek adalah telah yang lalu. Kejadian. Wong tuane meninggal dunia. Sumpek. Kenapa sumpek? Lah niki seto, lho. Bukankah meninggal itu karena ketentuan Allah? Iya sudah. Sedih secukupnya. Jangan berlebihan kalau Anda memang benar-benar pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yahduth hadithun, kata beliau. Enggak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali ketentuan, takdir dan keinginan Allah Subhanahu. Dan musibah itu dibagi dua. Wonten musibah sing langsung, wonten sing musibah itu melalui perantara makhluk. Musibah sing langsung niki modelnya nggih Pak, angin topan. Wur, romantek. Ini musibah langsung Allah yang gerakkan. Wis ayo cepet. Angin. Napa? Sebulan niku sing tek kabeh. Angin yang bekerja entek wis. Gunung meledos. Sudah ketentuannya Allah. Mbah dikei Mbah Marijan, Mbah sapa cek meledos ya meledos. Sudah ketentuan Allah, enggak bisa Allah ngasih musibah yang langsung gunung moro-moro meledos. Wis kaya sudah apa-apa kena hadirin. Ada musibah yang datangnya dengan perantara. Sampai ditabrak motor der. Mlebu rumah sakit. Musibah itu dari mobil apa dari ketentuannya Allah? Allah menentukan musibah itu melalui hambanya. Ada orang datang mencaci maki sampean, sampean diloi-loino. Yakini iki lambene wong iki. Gak bakalane obah nek gak diizini Gusti Allah. Rumokno ya wis takdire kon memang diloi-loino iki. Menengo ae tok. Kenapa ini musibah buat saya? Dari Allah. Karena musibah enggak ada yang selain Allah, cuma dilewatkan makhluk. Makanya kata Imam Haddad dalam Nasihat Diniyah, enak musibah kita yang menghadap, yang datang kepada kita, kalau enggak langsung dilewatkan makhluk, semuanya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah tersebut kita mesti sabar. Dan sebaik-baiknya amalan untuk kita kembali kepada Allah adalah hasbunallah wa ni'mal. Paling enak hadirin, mau coba yang pitung puluh sedino, hasbunallah wa ni'mal. Teng Pasuruan itu kulo nate, wonten siji haji, ini penak. Hidupnya enak, orang-orang ini sering cerita haji ini kuripo enak, enak, enak. Akhirnya saya datang minta tekani si wong iki. Kepengin roh amalane apa? Ben kepengin apa-apa, tak hidupnya enggak pernah sedih, seneng tok. Kemudian saya datang ngapunten nggih, Ji, kula badhe tanglet panjenengan. Nggih monggo-monggo.
sampai nurip kok bahagia, tok happy, tok ae. Iki amalane apa? Wonten selawat itu. Napa wonten zikir itu? Supaya sampai iki urip tenang kaya pasrah be Allah Taala dengan ketentuan dilokno yang guyu mesem, gak repot wong ini. Kemudian saya datangi, saya minta amalannya. Jawabane ngapunten nggih, Bib. Iki amalane mesti rahasia saking guru kula. Kebetulan gurunya ini adalah kiai yang masya Allah. Nopo, kulo niki bendino pokok ibib, tangi turu, bangun tidur, diajari wiritan. Nopo wiritan ini ki? Bismillahirrahmanirrahim. Rungono ini. Rungono ini. Tak ijazahi mari ini. Nopo wiritan ini? Wiritan ini kok. Pokok ibib mari sembahyang, selesai doa, langsung tarik nafas, mbah wis sakarepe Gusti Allah. Lho iki saestu iki. Wis sik balenono ji, balenono ji iki. Ambekan, Beb. Mbah wis sakarepe Gusti Allah. Lho iki kuwi ndang iki. Hadirin. Mbah wis sakarepe Gusti Allah niku nek di bahasa Arabno hasbunallah wa ni'mal wakil. Lha nek kon hasbunallah 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 tapi gak pasrah lek wong iku gak ngomong hasbunallah. Mbuh wis akarepe Gusti Allah. Nek saiki udan iki udan yo mbuh wis akarepe Gusti Allah. Gak bingung udan bingung. Iki gak wiritan iki. Amalno hasbunallah wa ni'mal wakil. Tumpulo sedina iku mbaca pengkinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pun udan wis aja dawa-dawa majelis e. Pokoke udan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah kalau sudah mendapat laporan sana sini, dia yang manusia mendapat laporan ya Rasulullah, kita punya tentara ada yang kepegang ya Rasulullah kalau banyak wis buat Kanjeng Nabi dicekel jenggote ambek hasbunallah. Cukup hanya kepada Allah kami berserah. Lek bahasa Indonesia. Bahasa Arab ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Basa Jawa ne? Tak ijazahi. Sampai tenang ini Bapak, Bapak tak ke ijazah Pak. Apa ampekano? Mbuh bisa karo. Jare besmu kok yo. Kok ngaji nang dile. Tambah edam ini. Terus buatan nopo-nopo, Pak. Terus nopo-nopo, Pak. Sing penting antine tentrem, alhamdulillah. Pasrah dengan apa yang terjadi, sembuh, wes sakarep Gusti Allah. Terus ngono ae. Uripe enak lho wong iku, Pak. Hidupnya enak karena semua yang terjadi sih memang takdirnya tidak apa namanya. Nek. Yang terjadi sih memang takdir ingin nek kan datang ke saya boleh memang takdirnya Gusti Allah ya iso nek kaya gak wis tak tau repot uripe. Wis pokoke mbuh sakarep Gusti Allah. Hati berkait kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Eh, mugi-mugi kula kali panjenengan iki termasuk hamba-hamba yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu. Eh, cekap semanten ingkang kula sampaikan insyaallah dados ilmu ingkang manfaat. Alhamdulillah. Nyuwun dumateng Habib Abdul Qadir untuk menutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin.